Apa hukumnya mengumumkan kematian di masjid lewat mikrofon gitu ya? Jawabannya boleh, karena masjid itu tempat untuk zikir. Untuk zikir, mengumumkan kematian itu termasuk zikir. Bahkan Nabi mengatakan aksiru min zikri hadimil lazzat, perbanyaklah oleh kalian untuk zikir penghancur kenikmatan, kelezatan. Apa itu? Al-maut. Selama tidak berlebihan. Yang enggak boleh itu kalau diumumkan sambil disebutkan jasa-jasa baiknya si mayit dengan cara berlebihan. Almarhum adalah seorang ini disebut. Gitu ya. Seakan-akan supaya orang itu menyanjungnya, memujinya, padahal ada sebagian perkara yang berlebihan pada hal itu. Itu yang terlarang.